Itu pasti mereka. Jangan takut. Bukakan pintu kalau mereka kemari. Ada yang tidak patuh. Lihat. Buka! Cepat buka! Siapa yang menyuruh menyalakan sentir? Hah? Siapa? Aku. Rupanya kau macan rumpus. Aku memang bertugas meringkus dan menjebloskan lagi kalian ke penjara. Sayang kita tidak bisa mencari tahu dari mereka sarang yang butong baja. Yang pasti, mereka sudah pindah dari Gunung Lamongan. Tidak mungkin mereka merambah sampai ke daerah selatan ini. Ya, tapi mereka ada di mana? Saya tahu, Tuan. Bagaimana kamu bisa tahu? Saya tidak sengaja, Tuan. Waktu itu, saya sedang mencari burung. Saya melihat perampok menggotong barang-barang ke dalam sebuah pondok. Pemimpinnya seorang laki-laki bertubuh pendek. Mereka lebih dari 100 orang, Tuan. Di mana? Di dasar jurang sisi timur Gunung Wayang. Gunung Wayang? Besok kamu ikut kami sebagai penunjuk jalan. Kamu tidak usah takut. Kamu hanya menunjukkan jalan menuju ke sana. Selanjutnya, urusan kami. Kuburkan rampok-rampok itu besok pagi. Bagaimana kalau teman-teman yang balas dendam, Tuan? Kami benar-benar tidak berani menghadapi keganasan mereka, Tuan. Besok pagi, kami akan ke sarang mereka dan menumpas habis mereka. Kalian semua tidak usah takut.
Kamu tahu jalan paling singkat menuju ke sana? Ikuti perengan bukit ini saja. Tuan akan berada di perengan tepat di atas mereka. Kamu boleh pulang. Terima kasih, Tuan. Dia seperti menendang pipiku. Anak kita pasti lelaki. Dialah nanti yang akan mewarisi seluruh kehebatan ilmu kita. Kita persiapkan dia sebagai penguasa jagat kependekaran yang ada di tanah Jawa ini. Katanya supaya jadi anak raja. Oh ya tentu. Anak raja. Tapi juga jago dari segala jago di dunia persilatan. Hei, sudah pulang? Belum, Kijata. Dia bilang mau cari perempuan di desa Gedang Selirang. Jangan-jangan dikeroyok orang kampung. Mana mungkin mereka berani. Ini kain milik macan rumpus dan telur rampis. Ada apa lagi? Paling-paling rebutan perempuan seperti kemarin, kakak. Ada suara pedang. Kamandanu dan Sakawuni membantai anak-anak. Kali ini pengkhianat itu tidak akan kubiarkan lolos, kakak. Kamu tidak usah ikut ini. Kandunganmu. Jangan khawatir, kakak. Saya akan menghindari gerakan-gerakan yang memakan tenaga. Saya akan langsung mengarahkan tapak wisaku ke jantungnya. Aku lah lawanmu. Kamu masih penasaran untuk merebut kembali pedangmu, Kamandanu? Sia-sia. Pedang ini sudah menyatu denganku. Aku sudah sangat mengenal watak pedang ini. Aku bisa membuat kamu 10 kali lebih ketakutan dari pertempuran kita yang terakhir. Aku akan terus memburu milikku. Sampai ke neraka sekalipun. Kali ini hari naasmu, Tongbajir. Akan ku balas dia.
Kakak. Kakak. Menyerahlah Sambi. Kau akan kubawa ke Majapahit. Jangan. Jangan. Tolonglah saya. Saya sedang mengandung. Akan buruk nasib anak saya kalau dia harus lahir di dalam penjara. Dan akan lebih buruk lagi kalau dia harus ikut mati. Kalau saya dihukum mati. Tolonglah saya, Sakawuni. Kita sesama wanita. Bagaimana rasanya melahirkan anak di penjara? Bebaskan saya, Kamandanu. Saya bersumpah tidak akan lagi membuat onar. Baik. Pergi kamu dari Majapahit. Kalau suatu saat aku melihatmu masih tetap berkeliaran di daerah Majapahit, aku akan membunuhmu. Cepat pergi. Baik. Iya. Iya. Akan kubesarkan anakmu dengan baik, Kakak. Akan kuceritakan kepadanya bahwa ayahnya seorang pendekar gagah yang mati secara kesatria. Sudah diambil kembali pemiliknya. Kita harus segera membawa mayat Mutong Bajil sekarang juga, Sakawuni. Iya. Saya kira tidak perlu sampai harus mengundurkan diri. Siapapun pernah gagal dalam menjalankan tugasnya. Terus terang, saya sangat malu kepada Gusti Prabu Kakang Pati. Sebenarnya, apa yang telah disabdakan oleh Sang Prabu adalah semacam pemicu semangat kepada semua abdinya. Yang paling penting sebenarnya, Gusti Prabu yang sangat tidak suka kepada kesombongan, kegembiraan yang berlebihan atas sebuah kemenangan. Terus terang, saya benar-benar malu Kakang Pati. Padahal, saya telah menyaksikan sendiri kehebatan Mutong Bajil waktu menjebol penjara. Tapi saya tetap menganggap enteng. Saya sangat yakin bahwa jago-jago bayaran yang saya pilih memiliki kesaktian dan kadidayaan yang mampu melebihi kehebatan Mutong Bajil. Jangan mudah putus asa, Wahana. Kita tidak perlu cemas. Dewata akan memberikan jalan kalau kita tidak mudah putus asa. Sampai sekarang mata-mata yang kami sebar belum menemukan persembunyian baru dari perampok-perampok itu. Saya khawatir mereka akan menimbulkan kerawanan di daerah lain lagi, sehingga terkesan kita tidak mampu melindungi penduduk. Tong Bajil memang duri dalam daging Majapahit. Kamu tidak salah lihat. Apa betul itu mayat Tong Bajil? Benar, Gusti. Saya melihat dari jarak satu depa.
Kamandanu. Selamat datang, Kamandanu. Hati kecil saya selalu yakin bahwa kalian pasti akan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Tapi Mpu Hana tidak sabaran. Dia kurang begitu mengenal perangai para pendekar. Bahkan sempat mencurigai kalian. Bukankah Tuan juga ikut mendakwa kakak Kamandanu bersekongkol dengan Tong Bajil? Oh, itu semua karena pengaruh Mpu Hana. Cara berpikirnya memang terlalu kaku dan picik. Tapi Tuan percaya, itu hanya basa-basi, Kamandanu. Pergaulan orang atas selalu dengan basa-basi. Ia bisa berarti tidak, dan tidak bisa berarti setuju. Berbeda dengan kami, kaum pendekar. Kami selalu mengatakan yang merah adalah merah, dan yang hitam adalah hitam. Tidak mencela-mencela. Kalau nanti kalian menjadi perwira tinggi, kalian harus mulai belajar basa-basi. Karena itulah, tata cara pergaulan mereka. Kalian harus bisa tertawa, walaupun dalam hati sakit sekali. Kalian harus tampak bersedih, walau dalam hati sangat gembira. Misalnya melihat sainganmu tewas, kamu senang, tapi harus tampak itu bersedih. Turunkan mayat Tong Bajil ke Mandanu. Saya akan lapor pada Gusti Prabu. Saya kadang-kadang bingung, Kakang. Apa maunya dia Halayuda sebenarnya? Dia tidak pernah memiliki tugas apapun yang harus dilakukan. Sehingga apa yang dilakukan selalu ngacak dan serabutan. Sebagai kerabat raja, dia merasa berhak duduk dalam jajaran Rakrian Mantri Kartini. Meskipun kedudukan itu cuma kehormatan saja, karena sesungguhnya tidak ada. Apa sebenarnya tugas Mantri Kartini? Mereka menjembatani antara Sang Prabu dengan para Rakrian yang lain dalam urusan tertentu. Bahkan Mantri Kartini punya hak untuk memberi anugerah kepada orang yang berjasa kepada negara. Tapi semua itu saat ini masih ditangani langsung oleh Gusti Prabu. Sudah selayaknya Gusti Prabu menempatkan Arya Kamandanu pada kedudukan yang lebih terhormat. Saya kagum dengan pengabdiannya yang tulus kepada Majapahit. Meski terus terang, sebelumnya saya agak meragukannya. Dia dan Putri Banyak Kapuk itu pantas untuk diberi penghargaan istimewa, Gusti Prabu. Iya. Terima kasih, Manel. Selamat, Kamandanu. Saya sudah mendesak Gusti Prabu untuk memberikan penghargaan khusus pada kalian. Apa perlu? Semua yang kami lakukan adalah pengabdian yang tulus kepada Majapahit. Itu betul. Setiap pengabdian kepada raja adalah tulus. Sebenarnya kami hanya mau membuktikan kesungguhan kami. Apa yang saya sampaikan dulu? Pedang pusakanya sempat direbut oleh Mpu Tong Bajil, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama
untuk merebut kembali pedang itu. Itu adalah benar. Iya. Dalam keadaan seperti itu, orang cenderung untuk curiga, terutama Rakryan Tumenggung. Karena jebolnya penjara, itu merupakan tanggung jawabnya. Sehingga ketika melihat senjata yang dipakai Tong Bajil adalah senjata milik Kamandanu, secara manusiawi dia mencurigai Kamandanu. Walaupun saya sudah mengingatkan dia bahwa tidak mungkin Kamandanu melakukan perbuatan tercela seperti itu. Saya sempat terpukul mendapat tuduhan seperti itu. Tapi kemudian saya yakin bahwa kebenaran akan selalu muncul. Karena sesungguhnya Dewata dan semua kesucian pasti memihak kebenaran. Saya melihat kalian berdua sudah begitu akrab. Nampaknya juga serasi. Kenapa tidak mengikat diri dalam tali perkawinan? Saya yakin Kakang Banyak Kapuk akan setuju dengan usulan saya ini kalau beliau masih hidup. Kamandanu sebenarnya sudah punya istri, Kanda Halayuda. Istrinya wanita keturunan Kitai Nagari. Sangat cantik. Kenapa tidak diajak kemari? Tong Bajil dan Dewi Samia membuat kami terpisah. Terakhir kali, saya masih menemukan Messi dalam keadaan luka parah. Tapi tiba-tiba, dia lenyap begitu saja seperti ditelan bumi. Ini sudah kesekian kalinya, Ki Bekel. Herannya yang dicuri hanya ternak saja, khususnya kambing. Bagaimana tugasmu, Jogoboyo? Maaf, Ki Bekel. Kelihatannya orang yang kita hadapi bukan maling biasa. Maksudmu? Ada keanehan, Ki Bekel. Sepertinya dia bukan manusia biasa. Maksudmu, harimau? Tapi menurut laporan, tidak pernah ada darah yang bercecer. Juga tidak ada bekas tapak kakinya. Sepertinya dia orang halus, Ki Bekel. Saya pernah memergokinya, Ki Bekel. Kami semua seperti kena sirap hantu itu, Ki Bekel. Bangun-bangun sudah siang. Ada apa ini, Ki Bekel? Maling kambing tapi Bong Yen. Dari mana? Biasa, cari obat di hutan. Tadi saya dengar ada yang bicara soal hantu. Ya itu tadi. Yang mencuri kambing-kambing penduduk itu diduga hantu penunggu hutan. Hutan mana? Saya hampir setiap hari mencari tanaman obat di hutan. Hantu itu selalu muncul pada malam hari, tapi Bong. Oh. Mungkin gara-gara saya makan sesajian di bawah pohon beringin itu, Nini. Sesudah itu perut saya sakit. Tidak apa-apa. Bibi kena majan. Sebaiknya, jangan makan yang pedas-pedas. Tanca? Iya. Bungkuskan untuk empat hari. Baik, Kakak Mesin. Nini yakin? Sakit saya bukan karena kesambet. Bibi, soal kesambet saya kurang mengerti. Yang saya tahu, kalau perut Bibi melilit dan juga mencret, itu mejen. Siapa yang kesambet, Mesin? Bapak Wong, saya baru saja memeriksa Bibi itu. Sakit mejen, perutnya kembung. Tolong Bapak lihat, apa benar obat yang saya berikan?
Sebenarnya, kamu sudah menguasai ilmu pengobatan, Mesin. Terus terang, masih agak sulit bagiku untuk menentukan keputusan, Bunyi. Sekarang anjuran itu sudah sampai pada Gusti Prabu. Saya bisa memahami jalan pikiran Kakang. Dan bagi saya pun, sebuah perkawinan bukan hanya sekedar pengesahan di depan berande dan disaksikan oleh kawan serta tetangga. Yang penting adalah diri kita sendiri. Terus terang, sampai sekarang saya masih memikirkan nasib Mesin. Sepertinya tidak adil. Sementara mungkin dia sangat menderita, saya malah menikmati kebahagiaan dalam perkawinan kita. Kakang, kepadamu. Jangan tersinggung, Muni. Saya hanya butuh keyakinan, sebuah berita tentang dia. Terus teranglah, Kakang. Kakang masih mencintai Nini Mesin? Sungguh, saya tidak akan marah kalau Kakang memang mencintai dia. Lebih besar rasa iba saya daripada cinta. Saya akan menyampaikan semua ini kepada Pati Nambi, juga kepada Diah Halayuda. Paling tidak, mereka harus mencarikan berita tentang Nini Mesin. Jangan, Muni. Biar saya sendiri akan mencarinya. Atau kalau kamu mau, kita bisa berdua. Lumut merah biasanya tumbuh di dekat tebing. Coba kalian cari. Di lereng timur, Gunung Penanggungan. Aduh, terlalu jauh, Guru. Kami bisa kemalaman. Tidak apa-apa, Tanca. Hutan di sana masih wurid, Kakak Mesin. Masih banyak genderuwo dan dedemit. Kalau kamu bisa menangkap genderuwo, itu lebih bagus, Tanja. Karena tanduknya sangat manjur untuk mengobati orang yang terkena penyakit gila. Ayo, Tanja. Kami pergi, Bapak. Kakak Mesin!
kamu? Kenapa menawan saya? Kamu pasti mata-mata penduduk kampung untuk menangkapku. Mata-mata? Ya, kamu sengaja menungguku keluar untuk mencuri ternak, ya kan? Saya tidak mengerti maksud Tuan. Penduduk memang sering kehilangan kambing. Tapi saya dengar dari mereka, pencurinya hantu hutan. Maaf, apa benar hantu hutan itu adalah Tuan? Aku harus tetap hidup, maka terpaksa harus mencuri makanan. Saya lihat, di sini banyak pakaian prajurit Mongol. Tuan seorang prajurit? Aku yakin kamu bukan asli penduduk sini. Siapa namamu? Saya orang asli sini. Nama saya Nyai Paricara. Tidak usah bohong. Aku sangat mengenal jurus yang kamu mainkan. Itu kungfu, bukan silat. Juga kulitmu. Kenapa Tuhan berada di sini? Aku bersama 4 sahabatku melarikan diri dari kesatuan. Kenapa kita harus lari? Kita bisa susah, Tuhan. Terserah kalian. Aku orang Han yang tidak mau diperintah terus-menerus oleh orang Mongol itu. Lebih baik aku tinggal di sini. Aku setuju. Kita harus cari tempat persembunyian. Ayo. Mana teman Tuhan yang lain? Mereka mati satu demi satu karena penyakit. Semua aku kuburkan di depan gua. Jawab pertanyaanku dengan jujur. Kamu pasti orang Han. Saya Sin Huan. Guru! Guru! Ada apa? Kakak Mesin, Guru! Kakak Mesin! Mesin kenapa? Mesin kenapa? Kakak Mesin hilang di hutan. Dia pasti diculik oleh demit penjaga hutan, Guru. Saya sendiri hampir ditangkapnya kalau saya tidak segera lari. Kamu lihat demit yang mau menangkapmu? Tidak, Guru. Saya tidak melihatnya. Tapi suaranya sangat mengerikan. Guru mau kemana? Mencari kakakmu. Dia harus diselamatkan. Kamu tidak usah ikut kalau takut. Saya ikut. Sampai saat ini, saya belum menemukan jejak anak kandung saya. Apakah dia masih hidup? Juga suami saya, Kakang Kamandanu. Kenapa kamu tidak pulang saja ke tanah Tiongkok? Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Sementara, saya adalah seorang buronan, tentara Mongol. Ya, aku bisa mengerti keadaanmu. Apakah Tuhan ingin kembali ke tanah Tiongkok? Keadaanku lebih parah dari kamu. Aku tidak bisa hidup di negeri asing ini. Di pesisir, banyak bangsa kita yang menetap. Di tempat itu, Tuhan bisa tinggal bersama mereka. Dan mereka kebanyakan pedagang. Sementara aku seorang prajurit. Masing-masing memiliki falsafah yang berbeda. Kalau boleh saya tahu, dengan apa Tuhan akan kembali ke sana? Dulu kami mendarat dari pelabuhan kecil yang lautnya kelihatan dari sini. Aku sering melihat ada kapal dagang dari Tiongkok yang labu jangkar di sana. Penakut. Saya kan calon tabib, Guru, bukan calon pendekar.
Dari kecil saya ikut guru belum pernah diajari ilmu kanuragan. Apa tabib harus penakut? Di mana kamu berpisah dengan Daisin? Di dekat pohon itu, kami masih bersama-sama. Jangan! Siapa yang mengizinkanmu keluar? Dia adalah guru saya. Saya sudah ceritakan pada Tuhan. Kamu bilang gurumu seorang tabib. Dia seorang pendekar. Sabetan tasbihnya hampir memecahkan kepalaku. Dia tabib Wong Yin, guru saya, orang selatan. Guru, dia Tuan Sin Huan. Dia seorang prajurit Tartar pengikut Panglima Kau Sing. Saya kira siluman yang seringkali mencuri tanah penduduk. Tanja, sini kamu. Ternyata yang mencuri kakakmu masih manusia. Sebangsa kamu juga. Kenapa kamu tidak pulang, Mei? Karena tangan saya dirantai oleh dia. Kenapa kamu menculik muridku? Dia mengetahui persembunyianku. Dan siapapun yang mengetahui persembunyianku harus dibunuh. Enak saja. Kamu mau menghilangkan nyawa orang. Kamu takut ketahuan orang. Takut. Pasti karena kamu telah melakukan kesalahan, bukan? Sebab hanya orang yang bersalah yang bisa takut. Mungkin babi hutan di sekitar saya tinggal sudah habis. Karena sering saya buru untuk makan selama beberapa tahun. Untuk mempertahankan hidup, terpaksa saya harus mencuri ternak penduduk. Kenapa kamu tidak ke kampung saja, menjadi warga kampung seperti saya? Penduduk sini rata-rata baik-baik. Dan mau menerima kita dengan tangan terbuka. Sepanjang kita baik kepada mereka. Bahkan mereka mau mengangkat saya sebagai kepala dusun. Karena saya sering mengobati para penduduk yang sakit. Saya takut mereka mengetahui bahwa saya tentara Tartar, kemudian mereka melaporkan kepada pasukan pemerintah. Mereka tidak akan menangkap kamu. Karena sebenarnya, orang Majapahit juga merasa tertolong oleh pasukan Tartar dalam menaklukkan pemerintahan gelang-gelang. Tapi mereka menyerang kami dari belakang. Mereka tidak mau dijajah pasukan Tartar. Sebagaimana kita, sebagai bangsa Han, juga tidak rela tanahnya mereka rampas dan membelenggu kebebasan kita. Karena pada dasarnya setiap bangsa tidak mau dijajah oleh bangsa lain, apapun bentuknya. Guru, ternyata Tuhan ini lebih muda dari yang saya duga. Nah, kalau begini kan lebih tampan. Apa? Saya tampan? Iya, jauh lebih tampan daripada guru. Tanja, hei, makan dulu. Sebentar lagi, guru. Baru kali ini saya benar-benar makan. Sudah lebih dari 2 tahun saya hidup hanya dengan memangsa daging bakar dengan garam dan air laut. Hati-hati, ada orang mati karena kekenyangan. Silakan. Apa ya?
Beberapa kali dia Hlayuda datang kepadaku, meminta supaya mendesak pemerintah untuk ikut mencari istrimu, juga anak dan istrimu yang hilang itu. Dia Hlayuda terlalu berlebihan. Terus terang sebenarnya saya masih ragu, Gusti. Apakah istri dan keponakan serta anak saya masih hidup? Terakhir kali saya bertemu, istri saya terluka parah oleh Aji Tapak Wisa. Sementara rumah gubuk tempat kami tinggal sudah terbakar. Itu terjadi sebelum kita menyerang Kediri, Gusti. Itu sudah cukup lama. Saya tidak menemukan anak dan keponakan saya tewas terbakar di dalam gubuk itu. Artinya masih ada kemungkinan mereka hidup. Tapi di mana mereka sekarang? Saya tidak tahu. Sudah sampai ke pelosok-pelosok desa saya mencari, tapi tidak pernah ketemu. Lepas dari apa tujuan Hlayuda di balik usulannya itu, memang tidak salah. Kalau pemerintah bisa membantu kamu menemukan keluargamu itu, saya akan coba untuk membicarakannya dengan Gusti Prabu. Terus terang, sebenarnya saya malu, Gusti Pati. Kenapa harus punya perasaan seperti itu? Itu sepenuhnya masalah pribadi Kakang. Sebenarnya, saya malas ikut campur dengan masalah yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan diri saya. Budi, tolong jangan bicara seperti itu. Terus terang, saya sedang bingung untuk menetapkan pilihan masa depan saya. Saya kurang suka lelaki yang ragu-ragu, Kakang. Pengumuman! Atas nama Baginda Prabu, diharapkan semua warga yang berasal dari Kidai Nagari supaya berkumpul di rumah Ki Bekal. Barang siapa yang menemukan seorang wanita dari negeri Cina yang bernama Nini Mesin, harap segera dibawa ke kota Raja Terulan. Siapapun yang menemukan dan mengantarkan Nini Mesin akan mendapat anugerah dari Sang Prabu. Atas nama Sri Prabu Kertarajasa Jayawardana, Rakrian Mantri Rihaludia Hlayuda. Ada prajurit dari Kota Raja mencari Kakak Mesin, Guru. Kalau ngomong itu yang jelas, Tanja. Prajurit Majapahit itu mencari Mesin untuk apa? Saya kurang tahu, Guru. Tapi katanya mereka akan memberi hadiah kalau mau membawa Kakak Mesin ke balai desa atau Kota Raja di Trawulan. Orang-orang itu langsung dari Raja. Itu yang namanya tidak jelas. Apakah Mesin dicari sebagai penjahat atau dicari sebagai orang hilang? Maaf, Guru. Saya tidak menanyakan hal itu. Tapi apa bedanya? Jelas beda. Kalau Mesin dicari sebagai penjahat, maka dia akan menderita. Tapi kalau Mesin dicari sebagai orang hilang, maka dia akan menemukan kebahagiaannya. Guru, apakah orang-orang Majapahit juga memusuhi saya? Seharusnya tidak ada alasan untuk itu. Barangkali ada yang sengaja memfitnah saya. Menurut ceritamu, yang mengejar-ngejar kamu dan suamimu lo dulu adalah orang Kediri. Juga waktu kamu bersama dengan suamimu yang kedua. Sekarang orang Kediri itu sudah dihancurkan oleh Majapahit. Guru, kira-kira apa maksud orang Majapahit mencari saya? Dengan memberi hadiah lagi? Ternyata negeri ini aneh sekali. Kamu pernah bilang bahwa Kamandanu ingin mengabdi pada Majapahit. Mungkin dia sendiri yang mencari kamu. Tapi menurut Tanja, yang memberi perintah kan Raja Majapahit sendiri. Apakah Kakang Kamandanu menjadi begitu penting hingga seorang raja menurunkan maklumatnya? Di dunia ini apa saja bisa terjadi, Mei. Thank you.
Tidak biasanya saudagar-saudagar dari Cina begitu banyak. Ada apa, Kakang? Ada pengumuman dari Gusti Diah Layuda supaya mereka berkumpul di Balai Witana. Sang Diah mencari seorang wanita Cina, istri Arya Kamandanu yang hilang. Siapa Arya Kamandanu? Sampai seorang pejabat tinggi pemerintah turun tangan mencarikan kembali istrinya. Sebagai penghargaan Sang Prabu atas jasanya menumpas gerombolan rampok Empu Tong Bajil yang sangat sakti. Saya mohon supaya usaha pencarian ini mesin dihentikan saja, Tuan Halayuda. Sudah hampir 2 pekan pengumuman itu diadakan sampai ke desa-desa di puncak gunung. Tapi hasilnya tidak ada. Saya anggap terlalu berlebihan kalau pencarian itu terus dilakukan. Sungguh saya menjadi kikuk dalam keadaan seperti ini. Atau kamu sudah punya pilihan lain? Mungkin kamu mau menyuntik Sakabuni? Biar nanti saya yang atur sampai upacara perkawinan kalian. Saya akan mengutarakan kepada Tuan kalau sudah mempunyai ketetapan hati. Bagus. Segera ke rumah saya. Pokoknya, saya harus jadi orang pertama yang kamu kasih tahu. Saya ingin menjadi tonggak kenangan dalam keluargamu, Kamandanu. Hanya itu tujuan saya. Tidak usah berpikir terlalu jauh. Terima kasih, Tuan. Sebagai wanita, kamu butuh pelindung. Dan saya siap menjadi pelindungmu, Mei. Seperti cerita kamu, negeri ini seringkali memberikan nasib buruk dalam kehidupanmu. Mungkin tanahnya tidak cocok untuk nasibmu. Mei. Saya mendengarkan, Kak. Kita menempuh kehidupan baru di sana. Tidak usah kembali ke utara. Kita menetap di Fukien atau daerah pesisir yang lain. Bagaimana? Mungkin saya belum tertarik untuk kembali ke Tiongkok. Dan lagi, yang juga jadi persoalan adalah lamaran kakak Huan. Rasanya saya masih takut untuk menjalani perkawinan lagi. Karena setiap kali saya berumah tangga, selalu saja musibah itu datang. Di negeri ini? Tidak. Di Tiongkok pun saya pernah mengalami hal yang sama. Baru beberapa bulan saya menjadi istri Kak Lo, bencana datang. Ayah, yang sekaligus guru saya, Maboyi, tewas secara mengenaskan, dibunuh oleh tentara Mengji. Biasanya, kalau laut sedang tenang seperti ini, ada kapal dagang dari Tiongkok yang berlabuh di pelabuhan pantai. Tidak jauh dari tempat gua persembunyian saya. Adik Mei sangat merindukan kampung halaman. Tidak. Saya melihat adik Mei duduk melamun di batu itu, memandangi laut. Pasti merindukan negeri di sebelah sana. Negeri kita tercinta. Barangkali segera rindu iya. Tapi untuk kembali tak pernah terlintas dalam pikiran saya. Jangan menipu diri sendiri, adik Mei. Selalu jujur pada diri saya sendiri. Apalagi sekarang saya kembali memiliki guru yang sama arifnya dengan ayah Maboye.
Bapak Wong Yin sangat menyayangi saya. Mesin? Maaf, Kisanak memanggil siapa? Kamu Mesin kan? Kisanak keliru, nama saya adalah Nyai Paricara. Ini suami saya, Ki Jamparing. Tapi Kisanak mirip dengan istri saya, Mesin. Aneh, tapi mungkin saja di dunia ini banyak sekali orang yang mirip. Maaf, saya permisi dulu karena beban saya cukup berat. Ayo. Mirip dengan Meisin, Kakak? Sangat mirip. Tapi namanya Nyai Paricara. Dan rasanya tidak mungkin dia kawin lagi. Pasti bukan dia. Bisa jadi dia. Mungkin dia terpaksa kawin dengan orang yang telah menolongnya tempo hari. Mei, sudah. Tunggu di luar sebentar ya. Saya ambilkan obatnya. Terima kasih, Tabib. Sama-sama. Xinhuan berbuat kurang ajar kepadamu. Ceritakan kepadaku. Biar beban di kepalamu lebih ringan. Guru, Kakang Kamandanu sudah punya istri. Dan istrinya adalah mereka yang baik pada saya. Dari mana kamu tahu? Saya lihat sendiri di kampung, mereka sangat mesra. Mesin, kata orang bijak, seperti rezeki, jodoh pun diatur oleh sang pencipta nasib. Mungkin Kamandanu bukan jodohmu. Buktinya, ketika kalian saling jatuh cinta, ada orang lain yang merusak pagar ayumu. Sesudah kawin, terpaksa harus berpisah oleh cobaan demi cobaan. Tidak perlu kamu sesali sesuatu yang datang dari yang menciptakan kamu.
Ah!